Hadis yang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza amana al-imam fa'aminnu." Ini dia. "Idza amana al-imam fa'aminnu." Jika imam mengatakan amin, maka kalian makmum juga nyebutkan amin. Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat tu'aminu bi ta'mini, mengaminkan aminnya imam. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika, dan seandainya amin makmum tadi bersama dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Hakim, Imam At-Tirmidzi. Banyak rawi hadis. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang kalimat amin ini tadi, ya. Afsahuma wa ashharuhuma wa ajwadahuma indal ulama. Yang paling pas, yang paling masyhur, yang paling tepat, yang dibaca oleh para ulama, amin bil mad wa bitakhfifil mim. Mad panjang, kemudian mimnya takhfif, tidak ditekan. Kalau prakteknya itu amin, mimnya enggak usah ditekan. Amin. Karena mim itu enggak tasydid. Ada yang menganjurkan bacaannya tidak mad, pendek. Nah, itu mungkin yang banyak dipraktekkan beberapa orang. Waladhalin. Amin. Ada begitu tuh. Dan saya pernah dengar ucapan aminnya begitu. Tapi ucapan ini angkaraha jamaah, itu ditolak oleh jamaah ulama. Kemudian asyaddu, asyad artinya itu ditasdidkan dia, sadah munkarah mardudah. Kalau dia ditasdidkan amin, amin, mimnya ditahan, amin, itu disampaikan sadah, buruk, munkarah, munkar, mardudah, tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan kajian agama, mari sama-sama kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kajian ilmu, kajian agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Arif Billah dan CMA. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita mengkaji tentang satu bab yang kadang tak diamalkan orang, padahal pahalanya besar dalam sholat. Ucapan ini sekilir, tapi nilainya dahsyat. Dan memang inilah di antara berkahnya umat Nabi Muhammad. Amalnya sepele, amalnya sederhana, tapi nilainya tinggi. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat Nabi terdahulu, satu balas satu. Maka wajar saja umur mereka itu sampai ratusan tahun. Dan pahalanya juga ratusan. Kenapa? Karena satu balas satu. Hati umat Nabi Muhammad satu bisa dibalas sampai 700. Walaupun kadang ada orang yang menyempit-nyempitkan amalan itu. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ada wajah, ingin pahala 27 kali lipat, sholatlah berjamaah. Saya baca tulisannya besar. Mau pahala 27 kali lipat, sholatlah berjamaah. Tapi saya tengok itu kok pelit betul loh. 27 sikit. Apakah bisa ditawar lagi sebegini? 27 itu banyak, sikit loh. Kalah dia dengan pahala sedekah. Sedekah itu pahalanya berapa? 1 banding 700. Ada 27, ada 700. Yang mana yang mau dipilih? Insya Allah kita pilih 700.
Dan itu dia jelas. Maka ada paham sekarang ini, dia mengatakan wajib, yang wajib itu sedekah, bukan yang wajib itu sholat. Kalau Bapak Ibu sedekah, selesai. Kenapa? Karena ada yang disampaikan, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ayatnya di ceramah-ceramah itu disampaikan. Kalau manusia itu meninggal, dia minta dihidupkan lagi. Apa yang dia minta? Supaya bisa sedekah, bukan bisa salat. Maka salat itu nomor dua, katanya. Sedekah yang terpenting, pahalanya besar dan keutamaannya juga banyak. Banyak pengikutnya itu, Ustaz, banyak. Kalau paham-paham tak mewajibkan sholat nih, banyak pengikut. Apalagi sholat bisa dibayar, wah itu banyak yang mengikut. Jadi sebenarnya bukan 27 kali lipat pahalanya Bapak Ibu. Dan Nabi tak sampaikan 27 hajarahu, 27 kali lipat tak. Tapi Nabi sampaikan apa? Sama wa isrina darajah, 27 derajat. Bukan pahala. Apa bedanya Ustaz? Pahala itu ke sampingnya, Pak. Nah, habis 1 langsung 2, habis 2 langsung 3, habis 3 langsung 4. Tuh 2 3 4 5 6. Tapi kalau derajat itu ke atas dia, 1 2 3 4 5 sampai 27. Satu derajat aja dibandingkan 700 itu udah kalah. Kenapa? Dia nyamping. Sedangkan kita butuh kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia itu namanya derajat, dan itu ke atas, tak ke samping. Dan derajat itu kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, syarah hadis itu, satu derajat ke derajat yang kedua itu perjalanan 1000 tahun. Satu kedua 1000 tahun, dua ketiga 1000 tahun, kalikan sampai 27. Berapa tuh? 27.000. Dari sini ke mana tuh? 10.000. Dari sini ke Palestina, insyaallah. Kepala. Jadi umat Nabi Muhammad ini amalnya sedikit, nilainya besar. Dan bukan itu saja, umat Nabi Muhammad ini selalu Allah berikan pilihan-pilihan amal. Selalu ada pilihan. Tidak ada yang amalannya cuma itu saja. Kalau itu tak bisa, tak akan dapat pahalanya. Tidak. Kalau amalan itu nilainya tinggi, pasti Allah akan berikan solusi yang lain. Kenapa? Karena Allah paham mungkin ada hambanya yang tak mampu melakukannya. Contohnya apa Ustaz? Macam orang yang ketika dia ingin haji dan umroh, ada orang yang tak mampu haji dan umroh, tapi insyaallah Bapak Ibu Allah berikan rezeki bisa haji bisa umroh. Amin. Yang sudah berangkat insyaallah berangkat lagi. Amin. Ada orang yang mungkin selama hidupnya tak bisa haji, tak bisa umroh. Bahkan awak tanya, Pak ingin haji. Kalau saya di Ustaz Man, udah bisa haji. Udah pesimis betul. Boy, ibu mau berangkat umroh tak? Nampaknya tak mungkin saya umroh Ustaz. Udah pesimis betul ya. Lalu orang yang tak mungkin dapat berangkat haji dan berangkat umroh, apakah Allah akan hilangkan dari kehidupannya pahala haji dan pahala umroh? Tidak. Allah ganti, apa gantinya? Itulah salat sunnah suruk. Salat sunnah suruk itu pahalanya haji dan umroh. Jamnya kapan Ustaz? Sesuaikan aja dengan waktu maghrib. Maghrib jam 6 lewat 4. Jam 6 lewat 4 sore kita maghrib. Jam 6 lewat 4 pagi kita isra. Dapat pahala ya? Dapat. Berapa? Dapat pahala haji dan umroh sempurna, 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 kata Nabi. Nah, kalau gitu kami isra aja lah Ustaz, tak usah haji lagi. Tak juga begitu pahamnya. Artinya itulah solusi yang diberikan Allah. Nah, lalu yang bahas kita malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada yang diharapkan oleh kita kecuali yang Allah berikan ampunan. Dan dalam sholat itu banyak betul Allah berikan ampunan. Banyak betul. Setiap gerak kita itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bacaan yang harus kita baca sehingga kita dapat ampunan Allah? Satu. Yang kedua, nilainya besar.
Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza amana al-imam fa aminnu." Ini dia. "Idza amana al-imam fa aminnu." Jika imam mengatakan amin, maka kalian makmum juga nyebutkan amin. "Fa innal malaika," karena sesungguhnya malaikat, "tu'minu bi ta'mini," mengaminkan aminnya imam. "Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika," dan seandainya amin makmum tadi bersama dengan aminnya malaikat, "ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," diampuni dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Hakim, Imam At-Tirmidzi. Banyak rawi hadis ini. Dan ada satu ulama pun yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah, hadis ini munqati'. Hadis ini sahih. Kan simple tuh. "Man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaika," seandainya aminnya sama dengan aminnya malaikat, "ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebenarnya yang kita harapkan yang lebih utama dari sekian banyak hal itu adalah ampunan dosa. Maka kalau kita kaji doa tentang bab doa, kalau berdoa untuk murah rezeki, dahulukan yang lain, boleh. Berdoa supaya dapat keberkahan hidup, doakan dulu orang lain, boleh. Berdoa supaya dimudahkan urusan, doakan dulu orang lain, boleh. Tapi kalau untuk ampunan dosa, doakan diri sendiri dulu, baru doakan orang lain. Kan itu ajarannya. Sehingga dalam doa yang dalam Al-Quran disuruh kepada kita, "Rabbi firli dzunubi wali walidayya," ya Allah ampuni dosaku, awak dulu baru orang tua. Padahal kalau kita kaji, anak itu kan harus berbakti sama orang tua, Ustaz. Betul. Anak itu kan harus mendahulukan orang tuanya dalam berbuat baik, benar. Dalam doa, betul. Tapi tidak untuk ampunan dosa. Kalau untuk ampunan dosa, anak itu dulu minta ampun kepada Allah, baru dia minta ampunkan dosa orang tuanya. Tapi kalau yang lain-lain, bolehlah bapak ibu dahulukan orang lain, dahulukan orang tua, boleh. Awak saya, awak sakit, Pak. Tapi kita tahu ada keluarga kita yang sakit. Lalu yang kita doakan itu keluarga yang sakit, sampai kita lupa mendoakan supaya kita ini sehat. Yang kita doakan itu, ada ibu kita sakit, ya Allah sehatkanlah ibu saya. Ada etek kita sakit, ya Allah sehatkanlah etek saya. Segala macam, kita doakan begitu. Tapi kita lupa mendoakan diri kita, tak ada masalah. Namun kalau untuk ampunan dosa, dahulukanlah diri. Dan kalau ada keluarga-keluarga yang meninggal, tak ada doa yang paling mereka mintakan kepada kita kecuali doa minta ampunkan dosanya. Ya Allah, luaskanlah kubur. Itu nanti. Jadikan kuburnya dari taman surga. Itu nanti. Jangan itu duluan. Mohon berikan kemuliaan di dalam kuburnya. Itu nanti. Yang pertama diminta mereka adalah ampunan dosa. Ya Allah, ampuni dosanya. Barulah yang lain nanti nyusul. Ampunan dosa itu jangan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kalimat amin itu akan membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita membaca amin, apalagi memilih. Kalau itu beda bab ya, boleh. Ustaz, kalau baca ya diampuni, boleh kalau kami memilih ya. Nah, itu nanti. Kalau bapak ibu mau satu pilihan, tak apa-apa. Kalau mau beda juga tak ada masalah. Jangan kita beribut-ribut sampai putus keluarga, cerai suami istri ya. Ternyata mereka di sana makan-makan di istana. Awak ribut-ribut di sini. Cukuplah kejadian-kejadian sebelum itu jadi pelajaran bagi kita.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan kita membaca amin ini? Dalam sholat berjamaah atau sholat sendiri, amin itu selalu diucapkan ba'da intihail fatihah, setelah al-fatihah selesai. Bahkan di hadis ini disampaikan, idza qala al-imam, kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, udah sampai ke nun in, baru kita sambut dengan amin. Jadi jangan belum selesai waladdallin, ya udah sambut waladdallin amin. Karena Allah ya lama kali, hak sambut dulu, amin. Tunggulah dia selesai. Dan kalau kita kaji tentang fikih-fikih sholat di bab yang lainnya, imam dengan makmum itu ada ketentuannya. Yang pertama, makmum tak boleh sama dengan imam. Itu dulu kita kaji udah. Yang kedua, makmum tak boleh mendahului imam. Yang ketiga, makmum tak boleh ketinggalan dua kali gerakan imam. Semua itu sudah diijmakan, tapi tetap ada pengecualian. Nah, itu fikih itu. Fikih itu kajinya selalu ada pengecualian. Kecuali dalam dua hal. Kalau dua hal ini boleh tak sama sama imam. Yang pertama apa? Ketika mengucapkan amin. Seandainya imam belum amin, awak sudah amin duluan, tapi dengan catatan sudah diselesai baca walatallin, sudah selesai semua. Tapi imam belum amin, awak amin duluan, tidaklah batal sholat kita. Begitu imam berhenti walatallin, langsung sambut imam belum lagi bilang amin, awak sudah duluan, itu boleh, itu pengecualian. Jadi dalam fikih itu banyak-banyak pengecualian. Hampir semua ada pengecualian. Kita harus menghadap kiblat sholat. Kalau tak menghadap kiblat, batal sholat, tak sah sholat. Kecuali sakit. Orang sakit tak mesti menghadap kiblat. Arah mana saja dia boleh sholat. Jadi tempat tidur jangan diputar-putar. Diputar-putar tempat tidur. Mau sholat nih? Iya. Nah, tunggu nih. Putar nenek-nenek itu, tak usah, biar aja. Tapi dia menghadap sana Ustaz, tak ada masalah. Tapi syarat sah sholat itu menghadap kiblat, betul. Kecuali orang yang sakit. Orang sakit itu selalu dapat bab pengecualian. Kami kalau sholat itu Ustaz, keluar air kencing sedikit-sedikit. Keluar air kencing kami, sedikit-sedikit keluar. Sah sholat kami itu, sah. Loh, kok sah Ustaz? Kan itu najis. Kalau kami kencing kan itu batal wudu kami. Kalau wudu kami batal kan sholat kami tidak sah. Betul. Air kencing itu najis. Kalau keluar dia batal wudu, batal sholat. Kecuali sakit. Orang sakit tidak apa-apa kencing itu. Kan ada yang buang air kencing itu tapi sedikit-sedikit ya buang kencingnya. Macam punya penyakit apa? Saban-saban kebanyakan. Anjangan-anjangan. Itu kalau anjangan-anjangan, itu sholat aja. Sholat aja, Bu. Kalau punya penyakit anjangan-anjangan, saban-saban. Gak usah tunggu berhenti saban-saban. Anjangan-anjangan, gak usah. Nanti kalau ditunggu Ustaz, lewat waktu sholat tuh. Awak kena anjangan-anjangan dari pagi. Zuhur masih lanjut ya. Ah, tunggulah dulu sampai berhenti. Berhentinya maghrib. Jadi zuhur asar gimana? Gak sholat. Jamaah aja Ustaz. Itu tak masuk bab jamaah. Ya, tak boleh. Jadi pas keluar kencing itu kami sholat aja, sholat. Allahu Akbar, tus keluar dia. Allahu Akbar, tuh keluar lagi. Satu rakaat bisa 4 kali dia keluar, lanjut aja sholat. Nah, tapi kalau bisa yang begitu-gitu itu ambil posisi yang di sudut, ya. Di pinggir. Kenapa Ustaz? Kalau diambil di belakang imam, khawatir kita, Pak. Nampak orang di belakang, basah celana, Pak. Oh, pulau Pak. Babnya di situ saja supaya tak jadi fitnah, itu aja babnya. Bukan bab supaya sholat kita itu akan menyebabkan sholat orang lain batal. Jadi ambil di pinggir. Nah, kalau keluar ya lanjut aja sama. Tidak ada masalah. Walaupun nanti siap sholat basah celana itu, sah sholatnya, sah.
Tapi yang kencing Ustaz najis, najis kecuali bagi orang yang sakit. Jadi fikih itu selalu ada pengecualian. Yang kedua yang kita boleh tidak sama dengan imam itu adalah inda taslim, ketika kita salam. Imam kalau salamnya sekali, kita makmum boleh dua kali salam. Kan tak sama itu. Kalau dalam fikihnya kan harus sama sama imam. Kalau imam salam sekali, kita harus sekali juga. Tidak, kecuali di bab salam. Kalau di bab salam, imam salam sekali, makmum boleh salam dua kali. Ini pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah berhenti imam itu. Tidak ada lagi salam yang kedua kita dengar. Kita buat aja dua kali. Bagi bapak ibu yang sudah terbiasa dua kali mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, tak sama sama imam Ustaz. Tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Karena itu masuk bab pengecualian. Allahu'alam. Kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanya, boleh sebelum kita lanjut tentang bab takmin ini, tentang cara bacanya dan bagaimana pandangan ulama fikih kita terkait dengan bab takmin atau mengucapkan amin. Kalau salam tadi kita masbuk. Masbuk. Kapan kita mau berdiri? Banyak sekali tadi imamnya. Nah, kalau kita masbuk, ini masbuk juga masuk bab pengecualian dia. Fikih masbuk ini masuk bab pengecualian. Nah, nanti ada pengecualian-pengecualian bagi orang yang masbuk. Contohnya apa? Al-Fatihah itu rukun, tak sah sholat kalau tak dibaca kecuali masbuk. Imam rukun dia juga harus rukun. Nah, kecuali itu. Kemudian kalau tahiyatnya, bisa jadi kalau kita masbuk sholat maghrib, tiga rakaat, tiga-tiga tahiyat gitu. Tiga rakaat itu, tiga-tiga tahiyat, bisa jadi. Kenapa? Masbuk rakaat pertama, rakaat kedua imam, awak datang. Imam tahiyat, awak ikut tahiyat. Rakaat ketiga imam, awak rakaat kedua baru. Imam tahiyat, kita tahiyat. Imam salam, kita bangkit. Tahiyat lagi, tiga rakaat maghrib, tiga kali tahiyat. Kalau kunut bisa jadi dua kali kunut dalam dua rakaat itu bisa jadi. Boleh Ustaz, boleh, itulah masbuk itu, pengecualian aja deh. Lalu kalau kami masbuk, kapan kita berdirinya untuk menyempurnakan jumlah rakaatnya? Yang jelas pertama, rakaat harus disempurnakan. Jangan sempat salah kaji. Ada yang salah kaji, aduh, kaji tauhid dibawa ke kaji sholat, itu menyalah juga kadang. Salam dia, ya masbuk, imam salam dia ikut salam. Awak tegur dia, Pak, Pak kan masbuk, apa-apa ikut salam. Astagfirullah. Jadi tak khusus berarti ini. Tahu awak soal masbuk, awak pula dia nasihatnya. Disampaikan kalau awak ini tak khusus, karena awak tahu dia masbuk. Nah, awak bilang, Pak, tambah aja satu rakaat lagi, tak apa. Apa kecewa Pak? Tidak perlu dulu. Kenapa? Karena dia lupa. Allah itu kan maha pengampun. Dalam apa? Kalau begini tak bisa Pak. Kalau ada begitu keyakinan dari, tak bisa kita dapat kaya. Tapi kalau dia mau datang ngaji selesai. Karena Allah maha pengampun. Betul. Allah maha pengampun. Jadi dia tak sempurnakan rekaan. Yang jelas harus disempurnakan, harus 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat di subuh. Kapan kami ganti ya? Setelah imam selesai salam. Salam yang berapa? Kalau imam itu salam sekali, selesai salam yang sekali saja. Kalau imam itu salam 2 kali, tunggu salam 2 kali imam, baru kita bangkit. Kenapa? Karena kalau imam salam 2 kali, itu tanda sudah selesai sholat dia. Maka kita baru berpisah dengannya. Kalau belum selesai sholatnya, awak berpisah dengannya, itu namanya mendahului imam. Tak boleh. Kalau dia cuma sekali salam, tunggu gak sejenak sedikit. Kita ingin tahu, apakah imam ini salam lagi atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu sebentar. Oh, gak ada. Baru gerak. Tapi begitu awak gerak, imam itu salam Ustaz. Duduk lagi awak, tak usah. Itu imam ngerjain makmum tuh. Ada kadang imam ni ngerjain makmum ada juga.
Macam baca surah dia. Baca surah tu fikir dah penutup, rupa lanjut dia. Apa dia siap-siap mau rukuk tu dah. Misalkan dia baca surah An-Naziat, An-Naziati ghorqa wan-nasiati nasta, sampailah beberapa ayat. Kemudian dia nadanya tak ada penutup, ada penutup. Walaupun terus lupa disambut. Al-mudabbirati amra, ya Allah. Apa ada siapa ruku ada? Itu imam kerjakan makmum ada juga. Model imam begitu tu ada juga. Nah jadi kalau dah satu kali imam tunggu gak sejenak sih kita. Kecuali kita dah kenal sama imam ni. Nah, imam ni pasti salamnya sekali. Ini imam tetap kami Ustaz. Imam tetap kami ini sekali salamnya. Maka ketika kita masbuk, kita udah paham dia salam pasti sekali. Tapi kalau di satu tempat yang kita tak kenal dengan imam itu, kita dengar cuma sekali salamnya. Nah, tunggulah beberapa detik lagi untuk menunggu apakah dia salam yang kedua atau tidak. Secara normal saja, ya, fitrah saja. Berapa lama Ustaz? Fitrah saja, Pak. Arti fitrah saja itu naluri saja. Jadi ada hukum dalam Islam ini, Pak. Yang dia tak ada ukuran. Tidak ada ukurannya. Ukurannya hanya naluri saja. Itu menjadikan dasar hukum bisa juga. Tidak bisa kita katakan tunggu sekitar 5 detik Anda. Tunggu sekitar 6 detik. Nah. Tunggu senormal biasa saja. Perpindahan gerakan itu antara salam. Dan itu fitrah kita yang berbicara. Ada hukum yang kita sampaikan tadi. Hukum itu tidak disepakati kriterianya, tapi fitrah itu yang menjadi standar hukumnya. Contohnya Pak, misal kalau kita kaji Pak, tentang najis. Darah itu kan najis, darah najis. Yang najis darah itu satu mengalir dia, yang kedua banyak dia. Pukul nyamuk itu, tam, ada darahnya. Najis enggak Ustaz? Kalau banyak, najis. Kalau sikit, enggak najis. Apa ukuran banyak sikitnya? Fitrah kita. Sikit darahnya. Nah, lanjut. Tapi kalau banyak darahnya ini, najis. Itu fitrah itu ngomong beri apa itu? Respek aja, otomatis aja. Jangan juga banyak sikit jadi. Karena malas aja, Pak. Malas aja. Sikit ini itu apa? Jadi itu tunggu sekitar beberapa detik saja. Nah, ukurannya berapa detik? 5 detik, 6 detik, 7 detik, itu tak ada ukuran. Itu fitrah kita ya. Normalnya nanti berapa lama perpindahan salam pertama dengan salam kedua. Kalau kita kira-kira sudah tunggu, rasanya ini sudah cukup lama saya menunggu nih. Kemudian tak ada salam kedua, nah, disitulah kita baru bagi. Jadi kalau salam sekali, selesai salam sekali itu kita tegak. Dan kalau imam salam dua kali, tak boleh kita tegak ketika imam baru salam sekali. Dengan alasan itu kan yang wajib Ustaz. Walaupun yang wajib, tetap yang sunnah itu ditunggu dia. Kalau udah yang pertama yang wajib, imam udah salam kan udah selesai. Enggak, masih ada gerakan sunnah sholatnya, yaitu salam yang kedua. Tunggulah itu, baru kita tegak. Allahu a'lam. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang kalimat amin ini tadi. Afsahuma wa ashharahuma wa ajwadahuma indal ulama. Yang paling pas, yang paling masyhur, yang paling tepat, yang dibaca oleh para ulama. Amin bil mad wa bitakhfifil mim. Mad panjang. Kemudian minnya takhfif, tidak ditekan. Kalau prakteknya itu amin. Mimnya enggak usah ditekan. Amin. Karena mim itu enggak tasydid. Kalau Al-Fatihah, kalau ini salah-salah sedikit apa, Pak? Tak ngaruh. Tapi kalau Al-Fatihah jangan sempat salah. Tapi kemarin kan sudah ada lomba baca surah Al-Fatihah kan. Berarti sudah lulus semua. Sudah ada juara.
Ada juga yang baca Al-Fatihah itu alif lamnya itu betas berkol-kolah dia. Ada juga yang baca begitu. Pada ditahan saja kan? Alham. Ini ala. Mandal suaranya. Amin. Tidak ditasdikkan mimnya. Amin. Ada yang menyuruh menyampaikan amin bikosri wa bitakfif mim. Ada yang menganjurkan bacaannya tidak mat, pendek. Nah itu mungkin yang banyak dipraktekkan beberapa orang. Walatallin. Amin. Ada begitu tuh. Dan saya pernah dengar ucapan aminnya begitu. Tapi ucapan ini angkaroha jamaah, itu ditolak oleh jamaah ulama. Jadi bacaan amin yang pendek itu ditolak bacaan oleh para ulama gitu. Sehingga bacaan yang dipakai itu adalah wal ma'ruf bil mad, adalah dengan panjang. Amin. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, kira-kira A-nya itu sama jumlah I-nya sama. A-A-M-I-I-N. Nah, A-nya dua, I-nya dua. Amin. Dua harakat, betul. Betul, ketukan dia. Jangan dia ditulis dengan A-N-I-N. Amin. Kalau itu nanti dia di pilpres kan, A M I N T. Tapi kalau A A N I I N, itulah yang artinya kabulkan. Jadi apa dua harakat lah, masya. Tuh ilmu tajwid udah LC tuh. Tidak ketemu kan? Membuat, masya Allah. Berarti pas ada di malam ini. Jadi dia tidak dibaca ya, tapi dibaca mat. Kemudian asyaddu, asyad artinya itu ditasdidkan dia sadah munkarah mardudah. Kalau dia ditasdidkan amin, amin, mimnya ditahan, amin, itu disampaikan sadar buruk, mungkar mardudah, tertolak. Jadi tak usah ditasdidkan mimin ya. Lalu seberapa jahar kita membacanya tentang kalimat amin ini? Fisir yaqra'u sirran wa fi jahri yaqra'u jahran. Kalau sholat sir, sirkan dia. Kalau jahar, jaharkan dia. Kalau sholat sendiri itu juga harus sama. Kita sholat tahajud misalkan, sholat tahajud itu kan jahar ya. Jangan sholat tahajud sir. Sholat tahajud itu jahar. Allahu Akbar. Nah itu enggak. Tapi walaupun sah enggak sah, sah. Kalau sahnya insya Allah sah. Tahajud itu bacaannya jahar, bukan sir. Lalu kalau kita baca jahar di sholat tahajud misalkan walatallin, kita sirkan anda. Pasangan amin itu adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah dibaca jahar, maka dia dibaca jahar. Kalau Al-Fatihah dibaca sir, maka dia juga dibaca sir. Sampai sebesar apa suara kita membaca amin ini? Kalau hadis Nabi menyampaikan hatta anna lil masjid lalajjah. Sahabat mendengar kalimat amin itu, kalimat amin yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika sholat, hatta anna lil masjid lalajjah, sampai-sampai masjid itu menggemar suaranya. Jadi memang suaranya keras, kuat. Keras satu orang atau keras berjamaah? Berjamaah. Lalajjah di sini menggema. Ikhtilatul aswat.
apa suaranya itu rapid, gemuruh dia. Jadi dikeraskan suaranya itu kalau kita membaca. Amin ini dibaca Bapak Ibu dalam sholat, tak ada masalah. Dibolehkan. Di kapan lagi dia dibaca? Di khutbah. Itu kemarin sempat ada pertanyaan ketika khatib berdoa. Kan di khutbah kedua itu kan ada doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Lalu makmum ini ngapain yang mendengarkan itu? Amin. Jahar Ustaz, jahar. Nah, kalau kami tidak jahar, tidak jelas, nah nanti ada pendapat. Tapi yang jelas yang pertama itu keraskan suara. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Amin. Tengok yang lain ada bersuara, awak suara aja. Itu jadi masalah kan. Awak aja keras suara, yang lain diam aja. Yang lain ada dawak dengan suara ya. Tapi baca sebelah kan. Kalau ibu-ibu, ibu-ibu juga amin tapi sir ya, Bu. Diaminkan juga tapi sir, bukan diam, enggak. Bukan juga dalam hati walatalin, tetap amin tapi sir. Sir itu apa? Ada tapi kecil. Nah, itu dia sir. Kalau yang laki-laki dia jahat, walaupun nanti Bapak Ibu langsung saja kita ke pendapat para ulama ya. Ada yang sir membaca ya. Siapa yang membaca sir itu? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu bacaan aminnya sir. Jadi kalau imam baca walatalib bagi makmum dan imam, menurut Imam Abu Hanifah sir, menurut Imam Malik sir, tapi menurut Imam Syafi'i jahat. Hadisnya tadi telah kita baca. Yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satu ulama kita menyampaikan kalau imam selesai Fatihah tak baca amin. Itu tidak ada. Semuanya harus baca. Yang menjadi perbedaan adalah jahat atau sir, keras suaranya atau sedikit lembut suaranya. Itu menjadi perbedaan. Yang insya Allah kalau amin kita sama dengan amin malaikat, diampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan insya Allah dosa-dosa Bapak Ibu diampuni Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.